Lokasi desa ini terletak 70 km dari kota Batu Raja, atau sekitar 2 jam perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Selain kearifan lokal, Belanting juga merupakan singkatan yang artinya bersama lindungi air, hutan, dan lingkungan, agar pemuda setempat tetap menjaga alam tetap bersih. Karena kondisi aliran sungai yang cukup deras dan kontur sungai yang memiliki bebatuan di atas permukaan, membuat para pemuda setempat yang tergabung dalam Karang Taruna Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, memiliki ide untuk mengembangkan destinasi wisata mengarungi ulu sungai Ogan dengan ban dalam mobil truk yang mereka beri nama Belanting River Tubing. Muncul ide mendirikan Belanting ini, kami prihatin dengan anak-anak muda yang di Ulu Ogan ini tidak ada pekerjaan gitu. Jadi selama ini anak-anak muda ya bisa nyolong ayam, ada yang kerja nggak karuan. Jadi terpikirlah oleh kami, apalah yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda sini yang bisa menghasilkan uang, sekaligus menyalurkan hobi, dan juga bisa berguna untuk orang banyak. Kebetulan waktu itu kami kedatangan tamu dari PGE, membicarakan apalah yang bisa dibantu oleh Pertamina Geothermal Energy Area Lubuk Balai untuk kepentingan masyarakat. Kami membutuhkan ide pemikiran dan suplai barang. Kemudian bapak-bapak dari PGE itu menawarkan kesempatan untuk anak-anak muda sini berbuat. Jadi kesimpulannya, ini adalah murni pemikiran kami Karang Taruna dengan bapak-bapak dari PGE LMB. Rian Dwi Gustrianda, Legal and Relation PT Pertamina Geothermal Energy PGE Area Lumut Balai, menjelaskan wilayah Desa Kelumpang merupakan masuk dalam program pemberdayaan masyarakat di Ring 2 PGE Lumut Balai, dan realisasi CSR yang diberikan kepada kelompok Karang Taruna Desa Kelumpang yaitu studi banding dan pelatihan kesantira Pangandaran.